2, 3. Lagi-lagi. Lagi-lagi terus. Pipa bolong rusak akibat daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku semuanya, di video kali ini kita akan memantau bagaimana situasi di Batu Jomba, di mana terjadi baru saja macet panjang akibat tadi ada terbalik truk yang bermuatan batu bata ya bosku. Namun saat ini saya 1 jam setelah evakuasi truk masih terjadi lagi kemacetan panjang dan banyak sekali terjadi kesulitan di tanjakan, banyak truk yang ditarik di tanjakan dan banyak juga mobil Isuzu Teraga yang jumping ya bosku. Dikhawatirkan terlihat bisa terbalik. Oke bosku, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jomba. Ini dibantu oleh Pak Polisi untuk didorong ya. Ini batu-batu, warung batu. Asoran mendorong. Cepat. Rustam. Sorok. Hei, Nabo. Sorok. Oke. Ayo. 1. 2, 3. 2, 3. Lagi! Mantap! Apa kata-katanya bang?
Serapius. Seperti ini berjalan kaki semua di tanjakan Batu Jombang. Oke bosku, saat ini kita akan memantau. Saat ini PLN memperbaiki lampu penerangan yang berada di sekitar Batu Jomba agar pada malam hari terlihat Batu Jomba terang sekali ya bosku. Terima kasih buat PLN ya bosku yang sudah memperbaiki lampu penerangan yang berada di Batu Jomba. Oke bosku, kita lihat ini air kebanjiran ya bosku, pipa bolong rusak akibat daripada truk yang terbalik tadi muatan batako ya bosku. Dan inilah dia keadaannya sering ditanjakan Batu Jomba, apabila truk terbalik menimpa pipa ya bosku, terjadilah begini air. Ada juga yang ada di sini.
kau bantu. Oh, my God.